Apa kabar? Senang sekali bisa jumpa lagi dengan saudara. Saya harap semua makin sehat, makin kuat, yang sakit disembuhkan, dan yang susah dan berbeban berat makin punya penghiburan dan harapan yang pasti. Di dalam Yesus, ketika kita mengikut Yesus dengan setia dan tekun, mengikut Yesus artinya mengikuti jejaknya, mengikuti kehendaknya, dan siap menyangkal diri, pikul salib tiap-tiap hari, maka pasti kita akan dibahagiakan karena banyak keuntungan-keuntungannya apabila kita ikut Yesus. Ayo ikut Yesus dengan semangat. Kalau kita ikut Yesus bagaikan rambu-rambu lalu lintas, ada patokannya, jalan pemikirnya. Jalan pemikiran kita terus dikontrol dengan cara dan gaya hidup Tuhan yang Dia inginkan. Maka kita pasti akan berkemenangan. Jalan-jalan hidup kita akan diikuti jejaknya oleh orang-orang lain. Itu sebabnya Tuhan berjanji apabila kita ikut Yesus, Dia akan jadikan kita penjala manusia. Banyak orang-orang di sana, di luar, yang Tuhan tidak bisa jangkau selain kita ikut terlibat di dalamnya, maka Dia juga akan dapat terjangkau. Ikut Yesus mendapatkan pertolongan yang pasti. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang berjalan menurut kehendaknya, seperti yang dituliskan dalam Mazmur pasal 37 ayat 23. Dia akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari ikut Yesus, ikuti jalannya. Saya seringkali memberikan contoh-contoh kepada orang-orang yang konseling supaya mereka juga dapat mengikuti Yesus. Betapa gampangnya, saya hanya kasih tahu kalau saya sih caranya gini. Misalnya kamu menghadapi kesulitan yang sulit kayak gitu, caranya gini. Begitu gampang, dan dia langsung terbuka pikiran. Oh iya ya, oh iya ya. Jadi kalau saudara butuh konseling, butuh bantuan, silahkan ikuti apa yang saya sudah terbitkan setiap hari. Boleh ikut lewat YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Atau kalau saudara tidak punya ketiga-tiganya media massa itu, saudara bisa kasih nomor telepon saudara ke 04245258 49. Saya bisa hubungi saudara lewat WhatsApp. Ayo ikut Yesus, ikuti jejak-jejak kita yang sudah ikut Yesus ya. Mari kita puji Dia, kita sanjung Dia, karena tiap langkah kita Dia sudah pimpin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin.
Tuhan yang sungguh-sungguh mau menikmati dan mau mengundang Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kami, karena kami mau menjadi pengikut Yesus yang sejati. Tanpa Tuhan dalam kami, tanpa Roh Kudus, tanpa penuntun dari Firman dan Allah Bapa, maka kami tidak mengerti Tuhan. Tapi kami bersyukur segala buku tuntunan lewat Firman Allah, Alkitab itu sungguh jelas dan membuat kami mengerti. Bantu kami Roh Kudus untuk terus bisa mengikuti kehendak-Mu. Tuntun jalan-jalan pemikiran kami sehingga langkah-langkah hidup kami selalu seperti yang Engkau inginkan. Apabila ada yang tidak sesuai kehendak-Mu, ajar kami untuk menyangkal diri. Apabila ada sesuatu yang tidak boleh kami lakukan, ajar kami untuk pikul salib. Oh Tuhan, kami tahu Engkau sudah disalib. Kami tidak perlu tersalib lagi, tetapi kami perlu memikul salib tanpa malu-malu ikut Yesus dan memberitahukan kepada orang-orang lain bahwa Yesus penyelamat kami, Yesus yang kami sanjung, Yesus yang menjadi panutan kami. Sehingga salib itu yang tidak perlu menyalibkan diri kami, itu kami bisa pikul, sehingga olokan ataupun hinaan atau apapun yang menyindir kehidupan kami karena ikut Yesus, kami bisa tanggulangi bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut kehilangan nyawa kami karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Barang siapa yang rela kehilangan nyawanya karena Yesus, maka dia akan mendapatkannya. Kami rindu Tuhan, satu waktu kelak Engkau menyambut kami di pintu sorga karena kami sudah menjadi pengikut Yesus. Bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau menuntun kami untuk berbuat baik dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau nama di atas segala nama, sehingga semua kemenangan-kemenangan menjadi milik kami. Kemenangan atas emosi kami, kemenangan atas hawa nafsu kami, kemenangan atas keangkuhan hidup kami, itu bisa ditaklukkan oleh kuasa nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus mengajar kami untuk menjadi dan memiliki karakter seperti Bapa di sorga, sehingga pada waktunya nanti kami bisa bergabung dan tinggal di sorga selama-lamanya bersama dengan Allah. Terpujilah namamu untuk segala rencanamu, blueprintmu jangan boleh dirampas oleh kuasa-kuasa ilah lain. Dalam bentuk apapun juga kami usir, tinggalkan setiap kehidupan anak-anakmu yang sedang mengikuti online service hari ini. Berkati mereka yang sedang sakit, yang berkesusahan hari-hari hidupnya, berikan perubahan. Semua kuasa penyakit kami usir dalam nama Yesus. Baik yang terancam kemo, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemenangan sehingga dia bisa dapat kelepasan. Kami usir semua sakit kansernya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Kalau orang lain ditolong, Tuhan tolong juga saudara kami. Kami berkati juga mereka yang sedang sakit karena leukemia, sakit karena paru-paru, terganggu oleh virus corona. Kami usir sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bersama-sama kita usir sakit itu dalam nama Yesus. Penyakit Engkau pergi tinggalkan. Kehidupan anak-anakmu bukan milik iblis. Iblis yang membuat penyakit, kami hancurkan dalam nama Yesus. Yang stres, yang depresi, bahkan yang sakit Parkinson juga, Tuhan cabut dan beri sembuh. Kami tolak semua sakitnya dalam nama Yesus. Bebaskan mereka semua untuk mengalami janji-janji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah mengecewakan, tidak pernah meninggalkan, bahkan selalu menuntun kami lewat firman Allah. Ajar kami terus ikut jejak-Mu Tuhan Yesus, ikuti firman-Mu. Tolong setiap apa saja yang kami harus lakukan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, berikan hikmat, ide-ide yang cemerlang, motivasi, semangat, kekuatan, sehingga semua kami bisa laksanakan dengan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati rumah tangga yang sedang goncang, berikan ketetapan hati untuk tetap siap memikul salib, ikut Yesus dan menyangkal diri sehingga mereka berkemenangan. Kami bersungguh-sungguh untuk ikut Tuhan dan bersungguh-sungguh bangga akan Engkau ya Bapa. Terimalah hidup kami dan tolong mereka yang sudah menikah, belum punya anak, rindu punya anak, buka kandungannya. Semua roh kemandulan kami usir dalam nama Yesus, pergi tinggalkan dan bebaskan semua benih-benih yang masih sulit untuk bertemu. Pertemukanlah Bapa, yang tidak cacat, yang elok parasnya, yang baik perawakannya, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa mereka yang sedang mengandung, berikan kekuatan, ketabahan, kemampuan untuk
terus bisa menang dan melewati masa-masa kandungannya sampai lahir dengan selamat, tidak ada yang cacat. Kami bersyukur Tuhan, janji-Mu ajaib, berkati mereka yang rindu masuk dalam pernikahan kudus, berikan pasangan yang baik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Bebaskan mereka yang masih terikat dengan pekerjaan di hari-hari jam ibadah, berikan kemampuan untuk bicara kepada manajernya sehingga dia juga dapat izin dan dapat spesial untuk dapat mengutamakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Kami perlu teman-teman seiman, karena kami tahu apabila kami berkumpul bersama-sama, banyak ide-ide yang baru, banyak hal-hal yang bisa mengimpartasikan hidup kami dan mengubahkan kami. Oh Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil kami, memilih kami, dan ingin mendapati kami setia. Bantu kami Tuhan untuk terus bertekun sampai pada akhirnya dengan sukacita dan semangat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa.